cerita kegiatan Ketua DKM Al Ikhlas Ciranca Desa Campaka, Kecamatan Campaka Cianjur yang juga Kapolsek Tanggung, AKP Deden Hermansa SMH yang melakukan sambang ke warga masyarakat Desa Karang Tengah dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Namun di tengah-tengah perjalanan atau di situ Kapolsek melihat ternak sapi yang menghasilkan limbah. Nah, limbah itu setidaknya bau, membuat lingkungan kotor dan polusi udara. Kapolsek kemudian koordinasi dengan pemilik sapi dan warga diarahkan untuk membuat biogas. Kotorannya nanti bisa dimasukkan ke biogester. Gasnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan dapur, sedangkan sisa limbahnya bisa digunakan pupuk organik. Kegiatan sambang Kapolsek Tanggung ini ke warga Kampung Sumur RT 1 RW 5 Desa Karang Tengah Kecamatan Tanggung pada Sabtu lalu 10 Juni sekitar jum 14.00 WIB. Kapolsek memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya pemilik hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha dari pelaku pencurian hewan. Kapolsek mengajak untuk bersama-sama menjaga lingkungan baik dari kriminalitas juga dari faktor lain yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Memperdayakan limbah hewan ternak menjadi sesuatu yang berdaya guna. Jadi perlu kasamut sunat kalampah. Tujuannya untuk melaksanakan tugas sebagai kepolisian, apalagi AKP Deden ini sudah resmi menjadi polisi RW ya, bersama sejumlah anggota untuk menyampaikan hal-hal sekaligus menampung aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat apa saja. Jikalau hal itu berkaitan dengan kepolisian tentu akan dilaksanakan. Nah, ini berkaitan pula dengan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah terkait hewan kurban. Sudah 2 tahun Mas. Ayeuna rayaku ayeuna. Ayeuna teh sabtu rayaku tarayaku ayeuna umur teh. Beuki ieu mah darahnya. Iya. Ieu mah teh 2 kali. Teh 2 kali eta. Iya. Hari sapi eta anu kemarin. Kemarin. Anakna hiji wae teh 2. Pertama Kan buat rumah tapi pasti ya nih ya tempat aku pak. Saya